Dil, kok nggak bisa dilepas dia? Dil, aduh, mati gue. Terus gimana dong? Tadi kan udah gue bilangin, ini kan tentang larangan. Ini hutan serem banget ya. Udah kayak di film-film. Ini yakin hutannya, Drik? Iyalah. Kita sekarang. Nah, kita sekarang di sini, Had. Dan pusaka itu ada di sekitar sini. Emang benar, benda pusakanya ada di sini? Iya, dan kalau sampai kita berhasil nemuin itu pusaka, keberuntungan pokoknya ada di tangan kita, Dil. Lu yakin aja sama gua, Dil. Udahlah, Drik. Kita mending pulang aja yuk. Kita udah jauh banget loh, Drik, dari sono. Kalau kita tersesat gimana? Menakut banget sih, Had. Gua bukan takut, Dil. Tapi ini demi keselamatan kita juga. Apaan sih lu, Had? Lebay banget. Katanya lu pengen ranking 1 di sekolah. Gimana sih? Dan lu juga, Dil. Lu pengen jadi ketua OSIS kan? Bayangkan sama kita, kalau benda pusaka itu sampai dapat di tangan kita, apapun yang kita inginkan bisa terwujud. Gimana? Iya, bener tuh. Semangat dong. Yaudah, ayo, ayo. Bersih banget sih kalian. Had! Had, Had! Mana minum? Haus banget nih. Minum, minum. Gila lu. Air minum, Jack. Iya, iya. Udah, jangan bercanda. Mana sini? Gua haus banget nih. Iya nih, haus. Air kita udah habis dari tadi juga, Drik. Makanan juga udah habis. Nih. Waduh, bahaya nih. Bisa-bisa kelaparan kita. Sabar, Beb. Selama masih ada Kanda, semuanya aman terkendali. Mana ya? Ini dia. Nih. Apa sih? Tapi air kita udah habis nih. Mending nyari warung dulu yuk. Yuk. Aduh. Nggak sekalian ke pasar aja, Had. Tolol kalau dipelihara. Tolol, tolol emang. Lu sih, Drik. Keras kepala banget sih. Mending kita pulang aja lah. Benda pusaka itu cuma ada di negeri dongeng. Di sini mana ada, Drik? Shh. Lu gak usah ngomong kemana-mana, Had. Gua yakin pusaka itu ada di sekitaran sini. Karena gua sudah mencium aura-aura pusaka ada di sekitar sini. Sekitar sini apaan, Drik? Lihat nih jam, udah sore. Udahlah, kita pulang aja yuk. Iya nih, lapar banget. Pulang yuk. Oke, kalian gak usah panik. Sementara, pencarian pusaka itu kita pending dulu. Luhad dan Dila, tunggu di sini.
pending-pending, udah kayak sidang aja lu. Kita istirahat aja dulu di sini, Had. Lu nyalain kompor dan gua mau nyari tanaman di sekitaran sini yang bisa dimakan sama air minum. Oke? Ikut. Aku gak mau sama Hadi. Takut diperkosa. Ikut. Udah sih di sini aja. Duh, temenin gua. Si Hendrik lebih ganas daripada psikopat. Ah, lu Had, bisa aja. Udah lo deal. Lu di sini aja. Gua bentar aja kok. Yaudah ya deh, hati-hati ya, Drik. Ya, Drik, hati-hati. Hutan ini serem deh kayaknya. Banyak anunya. Gak usah khawatir, Han. Kalau ada anu, gua anu anu-anunya. Anu apaan sih? Kesempatan gua nih. Mumpung si Hendrik gak ada. Dil, kok aku merasakan aura yang berbeda ya? Aura apa? Efek lapar kali, Beb. Aura enak-enak, Dila. Udaranya dingin banget ya. Iya, dingin. Sini aku peluk, biar anget. Apaan sih, Had? Enggak kok, aku cuma mau nolong kamu doang. Cuma mau memberikan kehangatan. Gak usah macem-macem, ih. Ini kan lagi di hutan. Justru itu, mumpung kita lagi di hutan. Iya, terus? Ya kan, biar sensasinya beda gitu. Bernuansa alam. Pepatah mengatakan, jangan sia-siakan kesempatan. Ingat kan? Enggak, takut. Bentar lagi juga si Hendrik datang. Masih lama kayaknya si Hendrik mah. Udah, enggak apa-apa. Ayo. Bentar aja kok. Enggak, Beb. Jangan di sini. Takut ah. Udahlah, sayang. Enggak usah munafik kayak gitu. Had, jangan nekat deh. Udahlah sayang, cuma tipis-tipis doang kok. Wah, ini kayaknya makanan nih. Kayaknya cukup deh. Masih mentah, aduh. Wah, wah, wah. Apaan tuh? Kayaknya itu deh pusakanya. Ya Allah, akhirnya. Kok ada kepala? Wah, jangan-jangan pusaka itu dijagain. Hantu! Gimana saya? Enak gak? Ya sayang terus. Dil, kok nggak bisa dilepas dia? Dil,
Kok ada ya hantu di siang bolong kayak gini? Gua penasaran nih. Aduh, benda pusakanya ditungguin makhluk halus lagi. Kok kayak kenal itu rambutnya? Pantesan gerak-gerak. Ternyata hantunya siluman tengkorak kampret. Bisa-bisanya itu anak di hutan Wikwik. Kena ajab, tahu rasa lu. Udahlah, biarin mereka mah. Gua mending mandi dulu ke sungai. Kenapa ada? Aduh, mati gua. Aduh. Terus gimana dong? Tadi kan udah gue bilangin, ini kan tentang larangan. Ya gimana? Orang lagi pengen ih. Udah cepetan, cabut ih. Gak bisa, Dil. Aduh, malah makin nempel. Aduh, sakit banget, Dila. Terus gimana dong? Kata aku kan jangan lakuin ini. Salah.